Selamat datang di Gatwin School Surabaya. Berikut ini adalah video simulasi pertemuan tatap muka yang akan dilaksanakan di sekolah kami. Orang tua hanya mengantarkan peserta didik sampai batas gerbang sekolah. Setelah itu, guru akan mengarahkan peserta didik untuk mencuci tangan. Setiap peserta didik diwajibkan untuk mengukur suhu tubuh dan akan ada petugas yang mencatatnya. Sebelum memasuki area kelas, petugas akan mensterilisasi alas kaki peserta didik. Peserta didik berjalan menuju ruang kelas dengan mengikuti petunjuk arah yang telah tersedia. Kami menggunakan dua tangga yang berbeda sebagai jalur naik dan jalur turun. Sebelum memasuki ruang kelas, guru melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan disinfektan pada alas kaki dan hand sanitizer pada tangan peserta didik. Di dalam ruang kelas, meja dan kursi telah ditata sesuai dengan protokol kesehatan sekolah. Pembelajaran dilakukan baik secara daring maupun secara luring. Apabila ada peserta didik yang mengeluh sakit, maka guru akan menghubungi petugas UKS.
Petugas UKS akan menjemput peserta didik dengan mengenakan perlengkapan APD lengkap. Di ruang UKS, petugas akan mengukur suhu tubuh peserta didik. Petugas UKS akan meminta peserta didik untuk beristirahat dan memberikan obat jika diperlukan. Setelah kelas berakhir, peserta didik harus tetap menunggu di dalam kelas sampai petugas keamanan memberikan informasi bahwa peserta didik telah dijemput. Sebelum meninggalkan kelas, peserta didik menggunakan hand sanitizer. Peserta didik berjalan menuruni tangga yang berbeda dari tangga yang digunakan untuk naik, dengan mengikuti petunjuk arah yang telah tersedia. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Stay healthy, stay safe.